Halo Sobat Renur, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang kemarin, yaitu materi tentang cara membuat foto menjadi kartun. Banyak sekali permintaan, terutama banyak sekali yang bingung tentang bagaimana semua itu bisa terjadi. Kok tiba-tiba saja sudah menjadi berupa kartun seperti itu. Oke, kita akan langsung praktek. Tools yang akan digunakan adalah pen tool ya, pen tool. Kemudian buatlah layer baru. Jadi pengertian tracing itu adalah sebuah objek yang ditimpakan di atas objek aslinya. Dalam pengertian bahasa kitanya yaitu menjiplak sebuah gambar dengan menciptakan format baru yang dinamakan vektor. Nah, vektor itu adalah format yang bisa kita zoom seberapapun tidak akan rusak atau pecah. Sebenarnya untuk vektor di Photoshop itu kurang maksimal ya, karena emang dia basicnya adalah bitmap, maka untuk vektor dia kurang maksimal. Nanti untuk membuat vektor yang lebih maksimal kita akan menggunakan Adobe Illustrator atau Corel, Freehand dan lain-lain. Nanti kita bahas lagi di line berikutnya. Oke, langsung saja. Jadi logikanya adalah kita akan membuat objek baru dengan menjiplak objek yang sudah ada. Caranya, kalian buat layer baru. Ini adalah, perhatikan sebelah kanan. Layer ini adalah layer objek utama, yaitu mata ini ya. Kemudian kita buat layer baru, taruh di atasnya, berada di atas ini. Kita akan menggunakan pen tool ini, kita akan mengikuti alur objek nih seperti ini. Klik saja. Kita akan membuat bagian dalam mata, yaitu warna bulatnya ini. Seperti ini, ikuti saja. Ini hanya contoh pemahaman biar kalian bisa mengerti ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik kanan. Kemudian pilih fill path. Kemudian pilih warnanya. Nah, di sini ada banyak pilihan warna. Saya akan menggunakan warna black. Ini untuk bagian mata. Oke. Nah. Kemudian enter ya. Oke, enter. Nah, objek ini sudah kita jiplak dari objek pertamanya yang di bawah. Untuk mengetahuinya gimana? Silahkan klik pada bagian gambar mata nih. Di sebelah layer ini ada gambar mata. Kalian klik saja. Nah, di situ akan hilang. Jadi kita bisa melihat hasil tracing di atasnya seperti ini. Nah, kita munculkan lagi seperti itu. Kemudian untuk jika ingin membuat objek baru, kalian harus membuat layer baru lagi di atas layer sebelumnya yang kita buat seperti ini. Tujuannya apa? Supaya nanti kita mudah untuk mengedit atau merubah-rubahnya kembali. Nah, seperti ini, kita buat layer di atasnya lagi seperti ini. Nah, pakai pen tool ya, ikuti saja begini, ikuti saja bagian gelapnya. Nanti kalian bisa improve sendiri ya. Ini hanya contoh untuk agar kalian bisa paham. Nah, jika sudah, kemudian klik kanan, pilih fill path, kemudian pilih warna kulit ya. Sini, di sini ada color, kalian klik color. Kemudian jika kalian ingin mencontek warna kulit aslinya, kalian arahkan saja pointernya ini ke warna yang kalian inginkan. Nih, lihat
Nah, saya akan mengarahkannya ke sini, berarti warnanya akan mengikuti ke sini. Klik saja, kemudian oke. Nah, kemudian oke lagi. Kemudian enter ya. Jadi seperti ini. Ini layer ada di atasnya. Coba kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada dua layer bertumpuk. Jadi untuk tracing ini kita akan sering menumpuk layer sebanyak mungkin di sini ya. Itu tergantung kalian. Kalian jika ingin lebih mudah lagi, bagian layer ini bisa kalian beri nama. Semisal contoh paling bawah yang pertama ini double click untuk memberi nama di sini, kemudian ketikkan saja, terserah bebas. Saya akan ketik mata hitam, kemudian enter. Nah, jadi ini untuk mempermudah ya, jika nanti ingin mengedit kita tidak perlu mencari layer sebelah mana. Kemudian di atasnya juga kalian double klik ya pada bagian ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian beri nama, misal garis mata. Nah, enter. Nah, jadi logikanya seperti itu dan seterusnya ya. Itu untuk pengetahuan tentang tracing image untuk membuat vektor di Photoshop, Adobe Photoshop. Oke, jika ingin membuat vektor dengan kualitas yang maksimal, saya sarankan untuk tidak menggunakan Adobe Photoshop ini ya, jika kalian ingin membuat vektor yang lebih maksimal. Saya sarankan nanti kalian menggunakan Adobe Illustrator, Corel, Freehand, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan ini. Saya harap kalian semua mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you.